Ya, bagi yang melafazkan sallu fi buyutikum, kalau kita kiaskan kepada ganti hayya ala salah, maka jawapannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keduanya, kalau kita tengok mafhum dari segi maknanya, maka jawapannya adalah kita kena sembayanglah, sebab di situ disuruh kita sembayang. Sallu fi buyutikum, kena sembayang di rumah kamu. Maka kita kata kita siapkan diri lalu kita sembayang. Itu yang nak jawab na'am tu bolehlah, tapi yang penting kita sembahyang. Saya lebih cenderung kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kerana mengambil tempat hayya 'alas salah. Wallahu a'lam.